Selamat datang di toko Priasel Muntilan, toko handphone terbesar dan paling komplit yang ada di kota Muntilan. Priasel Muntilan beralamat di Jalan Pemuda Timur nomor 135 dan letaknya tepat di sebelah barat Jembatan Kalilamat Muntilan. Di toko handphone Priasel Muntilan menyediakan berbagai macam merek dan seri handphone. Selain menyediakan handphone baru, Priasel Muntilan juga ready berbagai merek handphone bekas atau second dengan pilihan kualitas yang terbaik. Handphone bekas yang Priasel Muntilan tawarkan sudah melewati tahap pengecekan secara detail, sehingga kualitas handphone bekas yang tersedia dijamin tanpa ada minus kerusakan sama sekali. Setiap pembelian handphone bekas, customer berhak mendapatkan jaminan, yaitu garansi servis selama 1 minggu. Jadi, jangan khawatir tentang kualitas handphone bekas pilihan Anda. Dan inilah sebagian stok handphone bekas yang tersedia di toko handphone Priasel Muntilan saat ini. Ini ada Samsung Galaxy A5 2017, RAM 3 internal 32. Kemudian ada handphone Galaxy J5 2015, seri lama yang sempat menjadi favorit juga. Ada beberapa biji di sini, walaupun fisiknya sudah tidak mulus, tetapi tetap kualitasnya terbaik. Kemudian ada handphone Galaxy J3 2016. Ada sekitar 6 unit yang kami sediakan di sini. Dan harganya pun cukup murah, tidak sampai 1 juta. Anda sudah bisa membawa pulang Samsung Galaxy J3 2016. Kemudian selanjutnya kita masih punya banyak seri lagi untuk handphone bekas. Oke, ini kita bisa singkirkan dulu. Ada seri Samsung Galaxy J2 Pro, masih mulus, siap untuk Anda bawa pulang. Kemudian ada Galaxy J2 Prime, masih mulus. Dan ada juga Galaxy J4 atau J400F, masih mulus juga. Oke, kita tata dulu di etalase untuk handphone bekasnya. Silahkan datang ke Priasel Muntilan, Jalan Pemuda nomor 135, samping Jembatan Kalilamat Muntilan. Selain handphone bekas, kita juga ada handphone seri baru, berbagai macam merek dan berbagai macam seri. Oke, selanjutnya kita ada handphone Asus dan handphone HiMac. Asusnya adalah Zenfone 4 Max Pro. Kemudian ini ada handphone HiMac M22. Selanjutnya lagi kita ada handphone Lenovo. Ini ada X11 ya, dan Lenovo 6600. Oke, kita lanjut lagi, tata di etalase dulu. Kemudian handphone selanjutnya kita ada seri Xiaomi. Ini yang paling banyak stoknya di Priasel Muntilan. Ada Xiaomi Redmi 3 Pro dengan RAM 3 32, RAM 3 internalnya 32. Harganya juga cukup murah, tidak sampai 1 juta ya. Jadi cukup murah untuk Redmi 3 Pro dengan RAM 3 internal 32, harganya tidak sampai 1 juta. Selanjutnya kita ada handphone Xiaomi Redmi 3X, RAM 2 GB internal 32 GB. Barangnya normal, internalnya lega 32 GB. Dan juga harganya sangat murah. Selanjutnya ini ada handphone Xiaomi seri lawas, ada Redmi 3 IDO, RAM 2 GB internal 16 GB tanpa sidik jari, dan Redmi 3S RAM 2 GB internal 16 GB. Harganya juga sangat murah sekali. Oke, lanjut sekarang kita ke handphone Vivo. Ada Vivo V5 dan Vivo V7 Plus. Harganya juga murah. Di masanya ini sangat mahal ya untuk dua handphone ini, tetapi ketika dia sudah second, harganya jadi sangat murah. Sekarang ada Oppo. Di sini ada Oppo F7, RAM 4 GB internal 64 GB. Kemudian ada Oppo F5 Pro edisi merah. Ini RAM-nya 6 GB, internalnya 64 GB. Dan ada Oppo F5, RAM 4 GB internal 32 GB. Semuanya normal, semuanya mulus, bisa Anda bawa pulang. Langsung aja merapat ke Priasel Muntilan, Jalan Pemuda nomor 135 Muntilan.
Dan sekarang yang di tangan saya ini ada Oppo F3, RAM 4GB, internal 64GB. Harganya juga sangat murah, jauh di bawah 2 juta. Kemudian ini ada Oppo F1S juga, harganya juga sangat murah sekali. Untuk F3-nya RAM 4GB, internal 64GB. Oke, kita display dulu di etalase. Kemudian Oppo F1S-nya ini RAM 3GB, internal 32GB. Selanjutnya kita ke handphone seri lain, ada Oppo lagi. Ini adalah Oppo A71, RAM 2GB, internal 16GB, CPH1717 ya, yang masih normal tentu saja. Kemudian ini ada seri favorit dari Oppo, seri Oppo A37 atau A37F. Harganya sangat murah sekali. Kita display lagi. Dan ini maestro kita, ada Redmi Note 5 yang sangat cepat laku ini. Nggak sampai satu hari pasti sudah laku. Biasanya pagi masuk, sore sudah hilang. Barangnya sangat mulus sekali, versi distributor. Dan tentu saja anti error recovery mode karena sudah kita unlock bootloadernya. Kemudian kita ke seri yang lainnya, ada Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon, kemudian ada Redmi Note 4 MediaTek, dan ada Xiaomi Redmi Note 4X Snapdragon. Silahkan merapat ke perihasil muntilan, Xiaomi Redmi Note 4 ini bisa Anda bawa pulang dengan harga yang sangat murah. Oke, selanjutnya kita ada Xiaomi Redmi Note 5 dengan spesial slot SIM dedicated. Jadi slot SIM-nya ini bukan hybrid, dual SIM dengan memory card bisa masuk semua. Kita pasang dulu di etalase dan kita lanjut ke seri berikutnya. Kita ada Xiaomi Redmi 5 Rossi dan Mi 5C. Untuk Mi 5C ini spesial ya, karena prosesornya menggunakan Suzy S1. Kemudian Redmi 5 Rossi yang sangat tipis dan elegan. Silahkan merapat lagi ke perihasil muntilan, bisa Anda bawa pulang dengan harga yang sangat-sangat murah sekali untuk handphone bekasnya. Oke, sekarang di sini kita ada Xiaomi Redmi Note 3 Pro Kenzo yang jadi favorit di masanya. Sekarang secondnya sangat murah sekali, hanya 1 jutaan aja sudah bisa Anda bawa pulang. Ada varian RAM 2GB dan RAM 3GB. Biasanya untuk Redmi Note 3 Pro Kenzo ini jika di upgrade akan hilang 4G-nya. Tetapi tidak dengan handphone Redmi Note 3 Pro yang kami jual ini. Semuanya aman 4G-nya sekalipun Anda upgrade software-nya. Oke, selanjutnya ada seri unik. Ini adalah Redmi 4 Prada dan Redmi 4 Prem. Untuk Redmi 4 Prada, RAM-nya 2GB, internalnya 16. Sementara yang Redmi 4 Prem yang warna silver itu RAM 3GB dan internalnya 32GB. Selanjutnya, kita ada handphone Xiaomi Redmi 6 dengan layar full screen. Kemudian, tampilannya juga elegan dan Anda bisa bawa pulang handphone ini dengan harga 1 jutaan aja, atau bahkan tidak sampai 1 juta ya untuk Xiaomi Redmi 6A second ini. Dan selanjutnya kita ada Xiaomi Redmi 4X yang terkenal dengan keawetan baterainya. HP-nya kecil, nyaman di tangan, baterainya awet sekali, 4000 mAh. Bisa juga langsung Anda bawa pulang dengan harga 1 jutaan aja. Kemudian sekarang ada seri favorit yang paling banyak diburu orang secondnya, Xiaomi Redmi 5A Riva dengan slot SIM dedicated juga, dual SIM card dan slot micro SD. Jadi kita bisa pasang dua SIM sekaligus dengan memory card-nya. Harganya tidak sampai 1 juta bisa Anda bawa pulang. Selanjutnya ada seri legendaris Xiaomi Redmi 4A, handphone sejuta umat. Harganya juga sangat murah sekali, hanya 800 ribuan aja. Kemudian yang terakhir di sini ada Redmi Note 1W. Harganya cuma sekitar 500 ribuan aja sudah bisa Anda bawa pulang. Terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat stok-stok handphone second kami. Dan kami tunggu kedatangan Anda di Perihasil Muntilan, Jalan Pemuda nomor 135 Muntilan.
tepatnya di sebelah barat jembatan Kalilamat Muntilan. Sampai jumpa di video stok handphone bekas selanjutnya.